4. Dan Nicholas dari Surabaya Bhayangkara Samator akan lakukan servis pertama. Terima rakang. Umpan Alvin, quick fight tadi dari Wirayuda, namun masih terlalu panjang tadi. Quick fight yang dilakukan memang agak pendek tadi, umpan tarik yang coba diberikan Alvin untuk Wirayuda. Angka pertama Surabaya Bhayangkara Samator, 1-0, masih Nicholas lakukan serve. Baik jump serve-nya, terima tadi Sandi. Alvin, dari belakang, Sandi. Oh! Tidak terkawal dengan baik tadi. Ya, berawal dari passing yang dilakukan Fikri memang tidak sempurna. Namun masih bisa diberikan umpan dengan baik oleh Alvin. Dan dijawab dengan sebuah placing yang baik tadi dari Sandi. Alvin kali ini lakukan serve. Di dalam, tidak cermat tadi. Miskomunikasi antara libero, Henry dan juga Toiran. Tidak terkawal posisi satu dari Surabaya Bhayangkara Samator tadi. Dibidik dengan baik oleh Alvin. 2-1. Masih Alvin lakukan serve. Gagal untuk kedua kalinya lakukan serve. Alvin, Daniel, Pratama. Dua sama kali ini Toiran lakukan serve. Terima raka, umpan Alvin. Wah, gagal quick fight dari Wirayuda. Terlalu renggang tadi. Quick fight yang coba diberikan untuk Wirayuda. Coba dipaksakan. Masih menyangkut di net. Masih Toiran lakukan serve. Terima raka, Alvin. Fikri, baik tadi Fikri. Gagal Hadi dan Ripan. Awal dengan baik, baik yang dilakukan oleh Muhammad Fikri. Tiga sama, Gede Wirayuda lakukan serve. Lima Henry, umpan Nicholas, Randy Tamamila. Berhasil menembus, ataupun blok dilakukan oleh dua pemain Muhammad Fikri dan Rizky Ramadan. Technical touch out yang baik tadi dari Randy Tamamilang. Hadi lakukan sub. Terima Sandi. Alvin. Fahri Septian. Masih bisa diamankan oleh Hadi. Kali ini kembali Fahri. Ah, gagal. Fahri Septian untuk kedua kalinya. Masih menyangkut di net. Open fight yang dilakukan jatuh di area permainan sendiri. Lima tiga, masih Hadi lakukan serve. Lewat umpannya ataupun passingnya, oh masih bisa diamankan. Umpan Nicholas kali ini, Ripan. Gagal Fikri menghadang. Baik yang dilakukan oleh Ripan Nurmulki, masih keluar bloknya. Kembali Hadi Suharto, ketiga kalinya lakukan serve. 6-3 sudah unggul Surabaya Bhayangkara Samator. Bima Reza, Alvin, Fahri kali ini berhasil menembus blok dari Randy Tamamilang. Open spike yang dilakukan oleh Fahri Septian. Empat enam. Baik jump-nya. Oh, keluar. Ya. Lensman menyatakan keluar tadi. Jump-up yang dilakukan oleh Fahri Septian. Thank you.
Rifan kali ini. Baik jump shotnya, terima Fahri. Sandi. Rebound Pikrik. Khairan. Nicholas. Ah, terlalu rendah, masih bisa diamankan. Sandi kali ini dari belakang. Fahri keluar. Oh, mengenai tangan. Ya. Nampaknya foul tadi dilakukan. Naik net tadi Nicholas, terlihat oleh wasit kedua Dadan. Lima tujuh. Kali ini Fikri, jump shot dilakukan. Diterima Toiran, umpan Nicholas. Rifan. Keras tadi. Baik dilepaskan oleh Rifan. Walau coba dihadang tadi oleh Rizky dan juga Sandi, namun masih keluar tadi blok yang dilakukan baik oleh Yuda. Masih Randy. Lima Fahri. Alvin. Baik tadi, baik dilepaskan Fikri. Hasil menembus blok yang dilakukan Toiran. Sembilan Rizky Ramadan kali ini lakukan serve. Terima Henry. Nicholas. Rifan. Oh, keras tadi. Baik yang dilepaskan oleh Rifan Nurmulki. Back attack yang sempurna tadi dari Rifan Nurmulki. 10-6. Yuda kali ini lakukan serve. Oh, Fahri gagal tadi, berawal dari passing yang tidak sempurna dari Sandi Akbar. Sulit buat Alvin untuk bisa berikan umpan yang sempurna pula. 11-6 masih Yuda Mardian lakukan serve. Terima Sandi. Alvin, kembali Sandi. Masih bisa amankan. Oh, umpan bola tadi masih bisa. Nicholas kali ini. Ah, Toiran. Menyentuh net nampaknya. Ya. Lihat oleh wasit tadi, Bede Wirayuda. Menyentuh net. 12-6. Time out diminta Jakarta Garuda, tertinggal 6 angka di set yang keempat ini. Ya, kembali Yuda Mardiansa lakukan serve. Gantian pemain, Sandi Akbar keluar, masuk Sim Jankin, pemain asing asal Malaysia. Terima Jankin, Reza, Jankin. Ya. Keluar nampaknya, open fight dilakukan oleh Sim Jankin. Main asing asal Malaysia ini. Yang tidak seperti biasanya, banyak di bangku cadangkan. Padahal sebelumnya selap kali menjadi pemain utama. Masih Yuda, 13. Oh, di dalam. Lentman menyatakan di dalam. Serve yang dilakukan oleh Yuda tadi. Kembali angka bertambah, 14-6.
Yuda Mardianta lakukan ter. Terima Fahri, umpan Alvin. Fikri dari belakang tadi. Nicholas kali ini kembali Rifan. Oh, keluar nampaknya blok yang dilakukan Wirayuda dan juga Steve Jankin. Kembali Yuda, keenam kalinya lakukan serve, 15-6. Oh, gagal Fahri Septian. Nahan serve yang dilakukan. Oh, servis yang terukur tadi dari Yuda Mardiansa. Gagal tadi Reza, libero dari Jakarta Garuda untuk bisa mengantisipasi serve yang sesungguhnya pelan saja tadi dilakukan oleh Yuda Mardiansa. 17-6. Kembali Yuda lakukan serve. Baik serve-nya, terima Fahri, umpan Alvin, Jankin. Masih bisa diamankan Yuda. Nicholas kali ini Toiron. Gagal tadi Alvin dan juga Wirayuda. Ada open fight yang dilakukan oleh Toiran, pemain asing asal Kuba ini. 18-6, time out diminta oleh Jakarta Garuda dalam kedudukan 6-18, tertinggal 12 angka di set yang keempat ini. Cukup sulit memang untuk bisa mengejar ketinggalan. Ya, Surabaya Samator merupakan juara bertahan di ajang Proliga 2018 yang lalu. Dan sebelumnya Surabaya Bhayangkara Samator juga pernah menjadi juara di tahun 2016, 2014 dan juga di tahun 2009, 2007. Tim asal Surabaya ini memang memiliki pembinaan yang luar biasa. Bibitnya selalu silih berganti muncul. Dan para pemain yang tampil saat ini dan merupakan pemain-pemain yang tampil membela Indonesia di ajang Asian Games 2018 yang lalu. Ya, baru saja satu open fight dilakukan tim Jankin. Gagal tadi diamankan oleh Yuda Mardiansa. Sekaligus terhenti sudah angka demi angka yang diraih oleh Yuda Mardiansa tadi. Berpindah bola 7-18. Steve Jankin kali ini. Baik jump serve-nya, terima Randy, umpan Nicholas. Oh, weak fight yang gagal tadi dilakukan Adi Suharto. Tidak mengenai sasaran tadi. Ya, gagal tadi jump serve dari Steve Jankin. Berpindah bola 19-8. Baik tadi jump serve Nicholas. Oh, gagal tadi upaya dari Muhammad Fikri menahan jump serve yang dilakukan oleh Nicholas. Toser asal Kuba ini, toser jangkung yang sejak pertandingan di Palembang pekan lalu kali ini berhasil menempati posisi utama dari tim Surabaya Bhayangkara Samator. Kembali lakukan jump serve. Lagi-lagi gagal kali ini Steve Jankin mengantisipasi jump serve yang dilakukan oleh Nicholas. Ya, terima Reza. Umpan Alvin. Quick spike tadi dilakukan Wirayuda. Gagal tadi, tidak ada
pergerakan yang berarti untuk mengawal baik yang dilakukan oleh Wirayuda. ...9-21 Alvin kali ini. Terima Randy. Umpan Nicholas. Oh, keras tadi Rifan Nurmulki. Gagal tadi defense yang dilakukan oleh Sim Jankin. Pergantian pemain, Toiran keluar, masuk Galih Bayu. Dalam kedudukan 22-9, tiga angka lagi dibutuhkan Surabaya Bayangkara Samator. Terima Jankin, tidak sempurna passingnya. Oh, gagal tadi Fahri Septian. Ya, bermula dari passing yang memang tidak sempurna tadi dari Sim Jankin. Gagal untuk diolah dengan baik oleh Alvin. 23-9. Masih Galih lakukan serve. Terima Jankin. Alvin. Fikri. Masih bisa amankan. Ya. Pelanggaran nampaknya dilakukan tadi. Rifan mengenai net badannya. Oh, rupanya Hadi Suharto. Tubuh dari Hadi Suharto tadi. Bentur net terlihat oleh wasit kedua, Dadan. 10-23, Gede Wirayuda lakukan serve. Randy Tamamilang masih bisa amankan. Fahri, Nicholas, Bayu dari belakang tadi serangan dilakukan. Galih Bayu. Ya, 24-10. Match point Adi Suharto kali ini. Satu angka lagi dibutuhkan Surabaya Bayangkara Samator. Terima Jankin. Umpan Alvin. Fikri. Oh, masih bisa menembus blok satu yang dilakukan oleh Yuda dan juga Rifan. 11-24. Jauh memang selisih angka tinggalan Jakarta Garuda dari Surabaya Bayangkara Samator. 11-24. Fahri kali ini. Baik jump shotnya. Gagal tadi Galih Bayu. Nahan jump shot yang dilakukan oleh Fahri Septian. Balik kedua kalinya. 12-24, tertinggal masih separuh angka. Gagal menyangkut di net jump shot dari Fahri Septian. Dengan demikian, set yang keempat ini dimenangkan Surabaya Bayangkara Samator dengan 25-12.